Kalau Anda ingin melihat keislaman orang sebaik apa, lihat seberapa mirip dia dengan yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah. Siapa yang bilang bahwa pakaian jubah serbanan plus jenggot itu pakaian pribadi khusus Kanjeng Rasul? Abu Jahal itu pakaiannya juga begitu. Lo ngerti sejarah apa enggak? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau bisa saja menciptakan mode busana sendiri, tapi beliau tidak. Beliau menghargai budaya lokal. Pakaiannya orang sini pakai jubah, pakai serban. Ya aku pakai seperti itu. Lo nanti kalau jumbo sama Abu Jahal, tidak apa-apa. Wong orang bisa membedakan loh. Meskipun pakaiannya sama, wajahnya lain. Kalau Kanjeng Nabi wajahnya tersenyum, kalau Abu Jahal wajahnya sangar. Terserah sampean sekarang, pakai jubah, pakai serban, jenggotan, sangar atau tersenyum wajahmu. Sampean pakai jubah otomatis kayak Kanjeng Nabi? Enggak, lihat dulu wajahmu.